Barak pengungsian ini berlokasi sekitar 6 km dari puncak Merapi, menempati gedung-gedung di sekitar Balai Desa Tegal Mulyo. Warga yang mengungsi hanya datang saat malam hari, sementara pagi harinya kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah protokol kesehatan COVID-19 juga disiapkan, seperti tempat cuci tangan, serta pemberian garis jarak untuk tempat tidur para pengungsi. Setiap satu kakak diberikan tempat dengan luas 2x2,5 meter, serta diberi jarak dengan kakak lainnya. Sementara balita dipisah di gedung lain. Dari 300 orang warga di tiga duku yang masuk dalam kawasan rawan bencana atau KRB 3 Merapi Desa Tegal Mulyo, yakni Duku Pajegan, Sumur, dan Canguk, hanya ada sekitar 75 warga yang berkenan untuk mengungsi. Kami mengungsikan baru teman-teman kita yang rentan, ada defabel, ada balita, ada ibu hamil, ada lansia, sejumlah 75 orang. Anggaran dapur umum berasal dari dana swadaya masyarakat dan kas desa. Beberapa logistik seperti mie dan beras berasal dari para donatur. Mulainya kemarin sore, kan kemarin sudah ada lansia yang diusik di sini, khusus lansia dan balita. Kemarin masak apa, Bu? Kemarin sore mie, sari mie. Soalnya baru perdana yang seadanya dulu. Di Klaten sendiri sudah disiapkan tempat pengungsian warga di 3 titik. Yakni di Desa Balerante, Desa Sidorejo, dan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Dari 3 titik barak pengungsian, baru di Desa Tegal Mulyo yang digunakan oleh warga. Tidak ada paksaan bagi warga untuk mengungsi. Prasetyowati, Klaten, Jawa Tengah.